udah saya pantau 3 kali di Kediri. Kok bisa kepincut sama burungnya, Pak? Karena gaya sama roll tembaknya itu. Roll tembaknya speed-speednya itu masuk bagi karakter saya. Gitu. Sama kayak Minion. Nah, hampir sama dengan Minion lah. Minion. Fans Minion fans. Iya. Fansnya Minion. Ini dengan pemilik baru. Iya, pemilik baru. Yang pemilik pertama. Iya. Oh, ini kan Pemain ini. Oh, senang gantang aja biasa. Dapat harga berapa, Pak, dari Mas Pak? Anu, harganya agak anget, Mas. Wah, itu angetnya ini. Oh, iya. Anget jengan, ya. 75. 75 ya? Iya. Cash ya, Pak? Iya. Mantap. Terus, ini pantauan berapa kali ini, Pak? Sekarang 4 kali sekarang ini. Yang sekarang ini, ya? Iya. Terus? Tapi kemarin sudah 3 kali udah. Ini cuma tinggal nganter aja. Oh gitu. Iya. Oh, sudah dibeli kemarin berarti. Udah kemarin udah pembayaran. Nah, terus namanya siapa? Mas Hari. Rudal. Menyos. Namanya burungnya? Burungnya. Oh, Rudal. Rudal. Di jenengan ganti apa tetap? Oh, tetap. Rudal. Tetap ya. Tetap Rudal ya. Oke. Ini rawatan. Kita minta rawatan. Rawatannya hari ini gimana? Rawatan harian embun pagi tiap hari. Nggih. Mandi seminggu 3 kali. Ya. Hariannya jangkrik kirim 22. Terus kalau sebelum nobat? Tambahan apa? Enggak mau, Mas, tambahin datang. Enggak mau. Tetap harian itu. Kadang itu sukani tapi enggak dimakan. Enggak dimakan. Oke. Terus sementara ini burungnya di tetap di jenengan apa di bapaknya? Di bawah. Ya. Nah, ini kan perpindahan. Iya. Ibaratnya pola perawatan. Ya. Nah, itu gimana? Settingannya di bapak enggak? Nah, ini kan belum sementara belum di bawah. Ini baru tak bawah sekarang ini. Mm-hmm. Baru ini. Baru ini. Oke. Okay. Settingannya tetap ya? Ya tetap. Bapak dulu ya. Ya. Oke. Untuk furnya pakai apa furnya? Enggak pakai pur ini. Enggak pakai pur. Ya. Full hewan. Pur hewan aja. Oke. Mantap, Re. Juara berapa? Mas. Dari 2 ya? Oke, enggak masalah. Dua. Waduh. Tus-tusan. Tus-tusan ya. Kalah tangan iki mau. Tiket berapa nih, Mas? Tiket 1.200.000. Tipe yang murah ini, dan apa? Ada ikan? Tahu itu, ternaan, Pak. Oh, hasil ternaan. Dari mana ternaan? Dari orang kecil. Tapi nggak ada. Sore kakaknya ini udah, Mas. Aku nampil. Berarti emang dari orang sudah cetak ya? Usia berapa, Mas? Satu tahun setengah. Kalau tak lihat kan tadi kan tampilnya dia tipe karakter hiper, Mas. Susah nggak sih, Mas, ngerawat?
murah di Koiber ini? Di alhamdulillah ini sekecoh, enak rawatannya. Yang penting pagi, mungkin pagi. Setelah itu dimasukkan, kasih jangkrik 2, terus ablak sampai sore. Sore dikasih 2 lagi, itu perut. Kalau tipe seperti ini tuh yang sampai cari itu apanya mas? Mas dalam artian emosinya atau birahinya yang buat biar tarung gitu? Emosi ya birahi mas, resto harus seimbang. Kalau di rumah untuk meredam emosi dan birahinya biasanya sama apakan? Mandi. Mandinya apa sih gimana? Seminggu 3 kali. Hari apa aja? Hari Jumat. Jadi pulang dari lomba langsung mandi ya? Minggu mau berangkat. Oh justru malah mau berangkat ya? Meredam emosi. Pakai keramba atau pakai cepuk biasa itu? Keramba. Terus di lapangan mas untuk meredam emosi dan birahinya sampai jauh dari tangan peserta lain. Jadi menyendiri dulu ya. Kalau dekat bocor, langsung bongkar. Untuk yang keluar tadi siangnya apa aja mas? Kenari. Kenari, mabut, mantenan. Mantenan ya. Yang dominan kemana? Dominan biasanya kemana? Keluarnya? Reja. Di Reja. Reja. Komplet lah. Komplet. Masteran di rumah, MP3? Apa burung hidup? Burung hidup di bawah ini. Burung hidup ya? Ya sama HP. Sama MP3. Tapi sama burung gantengannya itu? Iya, Borneo. Di rumah itu di ablak atau krodongan gitu? Ya, full ablak ya. Full ablak. Tapi kan mentalnya burung ini pegang, gantengan Borneo. Oke. Nggak ada efek samping gitu, mungkin tarung gitu? Nggak ada, kayak temen. Tadi pun gantengan burungnya sebenarnya kan kalah mental. Kalau yang ini kan mau tampil ya? Masih tampil maksimal. Emang dari karakter burungnya, karakter burungnya itu pinter. Hiper. Mentalnya itu kuat sekali. Mentalnya ya. Kenapa pak? Ya mungkin cuma mental saja. Karena dari kecilnya udah ganteng sama itu ya harus diganteng terus lah. Berarti teman dari kecil ya? Ya. Pernah nggak diganteng? Ya kan. Sampingnya. Ya setiap harinya udah seperti itu ya. Iya. Terima kasih nggih Pak. Terima kasih nuwun. Semoga sukses ke depannya. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum.